Lin memang apa sakit diabetes. Lin memang kat situ lah yang paling seronok tu. Diabetes. Macam mana? Kat situ apa yang paling gula lah, gula makin menurun. Stabil. Gula makin stabil lah. Pemakanan pun makin terkawal apa semua kan. Dah tak makan lebih-lebih dah. Makan lebih tu bukan kata makan lebih. Benda-benda yang tak sepatutnya kita ambil tu sudah dikabur oleh apa ni, kolesterol ni kan. Alhamdulillah lah. Maknanya kalau macam sebelum ni kita pagi breakfast yang kabur ke apa kan. So sekarang kita dah stop benda tu semua. Kita dah ambil dah yang tu. Termasuklah suami Lin, anak Lin. Ya. Buat masa ni lah kita, kalau boleh kita nak teruskan lah. Alhamdulillah. Okey, tenaga macam mana Lin? Tenaga? Tenaga makin bertambah baik. Rasa lebih segar lah apa semua kan. Tapi itulah, bangun pagi je memang betul-betul rasa fresh lah badan. Wah, berbanding dengan dulu. Ya. Kalau dulu macam mana dia bangun? Dulu macam biasalah, macam lemah-lemah macam tu kan. Kena loading dulu sekejap, relax sekejap. Ini bila celik je mata, terus melompat. Kita rasa macam semangat. Macam tu. Alhamdulillah. Semangat tak ada nak pusing-pusing, nak waleh-waleh tak ada. Jelik je mata. Okay. Bagus. Alhamdulillah. Lepas tu kita pun terus bangun apa semua, solat apa semua. Solat pun bertambah-tambah rasa nak, kalau boleh nak duduk lebih lama lagi lah. Lebih bersemangat. Sebab kalau dulu macam badan terasa berat sikit. Yelah, nak solat kan. Jadi malas lah. Sekarang ni ringan, rasa badan lebih ringan. Alhamdulillah, dapat manfaat. Betul. Banyak produk dah jual, banyak pengalaman apa semua. Tapi yang ni memang the best lah. Dengan satu apa? Dengan apa? Mudah. Nak panggil satu produk, orang kata boleh merangkumi semua kan untuk kesihatan. Alhamdulillah. Maknanya satu produk untuk semua penyakit kan? Ya. Yeah. Mudah. Ya. Yeah. Tak kalau perlu nak banyak-banyak, nak makan tu, nak makan ni, apa semua kan? Rumit. Ya, rumit. Mudahkan jugalah bagi orang-orang yang lebih boksir pada kita, apa semua kan? Kita nak buat benda-benda ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur sangat.